nih. Oh. November hari Kamis ya, tengah malam di Jalan Setia Karya, Desa Sukamaju, Kecamatan Sunggal di Lapo Tuak lah, Lapo Tuak. Berawal dari keributan antara korban dengan pelaku yaitu SS, di mana SS dikeroyok oleh rekan-rekan daripada pelaku, Prianta Purba. Kemudian korban setelah itu merasa terjepit atau tersudut, kemudian pelaku mengeluarkan pisau, kemudian langsung menikam korban, Prianta Purba. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri, namun kemarin hari Kamis, yang bersangkutan sudah diserahkan oleh keluarga ke kepolisian. Kondisi korban terakhir meninggal dunia. Ya, setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, tapi akhirnya meninggal dunia. Barang bukti sebilah pisau ada sudah diamankan. Untuk pengenaan pasal kepada yang bersangkutan, 351 ayat 3 ya, kita mengakibatkan.